dan terciptanya tekanan Tom Hay Jayenza. Our first advantage because we stopped the match today with 2 points in advantage. Today we have 1 point late and we have the possibility to get again. That's why we keep positive and we hope that. Sampai gak percaya bahwa dua pemain ini baru saja menjalani debut bersama Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Vietnam, Philip Trossier, mengakui keterkejutannya atas penampilan gemilang dua pemain baru yang baru saja debut untuk Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen dan Tom Hay. Kedua pemain tersebut berhasil memberikan kontribusi signifikan dengan sumbangan assist dan gol yang membantu Timnas Indonesia meraih kemenangan. Dalam sebuah konferensi pers pasca pertandingan, Trossier memberikan apresiasi pada Ragnar dan Tom atas penampilan mereka yang mengesankan. Saya harus mengakui bahwa kami tidak memperhitungkan peran mereka di lapangan. Mereka tampil dengan sangat baik dan memberikan dampak besar pada permainan Timnas Indonesia. Ujarnya, kejutan dari Ragnar dan Tom bukan hanya menjadi perhatian di kalangan penggemar sepak bola Indonesia, tetapi juga menarik perhatian pelatih-pelatih lawan. Trossier menegaskan bahwa penampilan mereka memberikan pesan jelas bahwa Indonesia memiliki bakat yang menjanjikan di lapangan. Kedua pemain tersebut segera menjadi bahan pembicaraan di media sosial, dengan banyak penggemar sepak bola Indonesia berharap untuk melihat kontribusi lebih lanjut dari mereka di masa mendatang. Kehadiran Ragnar dan Tom menambah kedalaman skuad Timnas Indonesia dan memberikan opsi baru bagi pelatih Shin Tae-yong dalam mempersiapkan tim untuk tantangan mendatang. Meskipun kekalahan, Trossier tetap menunjukkan sikap sportivitas dan mengakui kualitas permainan lawan. Kami akan belajar dari pengalaman ini dan terus bekerja keras untuk meningkatkan performa kami. Timnas Indonesia layak mendapat pengakuan atas penampilan mereka yang impresif, tutup Trossier dengan penuh hormat. Kini, perhatian akan tertuju pada perkembangan Ragnar Oratmangoen dan Tom Hay di level internasional, dengan harapan bahwa mereka dapat terus memberikan kontribusi yang berharga bagi Timnas Indonesia di masa depan. The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.